Liverpool telah menancapkan kaki mereka dengan kuat dalam persiapan menghadapi pertandingan besar di Liga Premier melawan Manchester City. Kemenangan telak 5-1 mereka atas Sparta Praga dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa menegaskan bahwa Liverpool siap menghadapi tantangan besar yang ada di depan mereka. Dengan performa yang memikat, pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka dapat mempertahankan momen gemilang ini saat berhadapan dengan Manchester City? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Liverpool menggebrak ke babak 16 besar Liga aja pada awal babak kedua. Luis Diaz dengan cepat mengembalikan keunggulan 3 gol bagi Liverpool dengan penyelesaian yang terarah. Pemain pengganti Dominic Szoboszlai menambah daftar gol Liverpool dengan tendangan terakhir, menetapkan skor akhir menjadi 5-1 untuk keunggulan Liverpool. Liverpool kini siap memasuki pertandingan besar Liga Premier melawan Manchester City dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih kemenangan ketujuh berturut-turut. Pertunjukan mereka di Liga Eropa semakin menegaskan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan dalam kompetisi Eropa. Pertandingan mengesankan Liverpool melawan Sparta Praga menandai kembalinya Mohamed Salah dari cedera dan menampilkan penampilan gemilang Dominic Szoboszlai. Sementara pertanyaan tentang cedera Konate, Gomez, dan Nunez tetap menggantung. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menampilkan tim yang kuat dalam persiapan menghadapi Manchester City dalam pertandingan besar yang akan datang. Keputusannya menekankan ambisi untuk meraih trofi Eropa lainnya sebelum meninggalkan jabatannya. Kembalinya Salah dari cedera menjadi sorotan utama. Meskipun hanya tampil selama 15 menit sebagai pengganti, kehadirannya menambah dimensi serangan Liverpool. Demikian pula penampilan Szoboszlai memberikan harapan baru dan gol yang penting untuk tim. Namun kekhawatiran tentang cedera Konate serta keputusan untuk menarik Gomez dan Nunez menggantung di udara. Kondisi ketiganya akan menentukan bagaimana Liverpool mempersiapkan diri menghadapi Manchester City. Kemenangan ini bisa menjadi momen penting bagi Liverpool dalam meredakan beban cedera yang mereka alami. Leg kedua Liga Eropa berikutnya akan diikuti oleh perempat final Piala FA melawan Manchester United. Klopp mungkin akan menggunakan pemain muda lebih banyak untuk memastikan kebugaran tim tetap terjaga, sambil mempertahankan performa lini depan dengan bintang-bintang segar menghadapi saingan dari M62. Jurgen Klopp, manajer Liverpool, memberikan pandangan terhadap kemenangan timnya dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sport setelah pertandingan melawan Sparta Praga. Menurut Klopp, hasil akhir yang memuaskan jauh melampaui performa timnya dalam pertandingan tersebut. Dia menekankan bahwa Liverpool berhasil beradaptasi dalam permainan meskipun Sparta Praga memberikan tantangan yang signifikan. Klopp juga mengamati bahwa Sparta Praga mengambil risiko dan Liverpool mampu memanfaatkannya dengan mencetak gol-gol indah. Dia menyatakan kebanggaannya terhadap kerja keras timnya. Perihal Darwin Nunez, klub memberikan apresiasi yang tinggi. Meskipun menjalani musim pertamanya, klub melihat potensi besar dalam pemain tersebut. Dia menggambarkan Nunez sebagai pemain yang luar biasa dengan kualitas yang mengesankan dan menyatakan keyakinannya bahwa Nunez akan terus berkembang dan tetap menjadi ancaman bagi lawan. Berdekatan realistis dan pujian yang tulus dari klub terhadap timnya serta pemain individu menegaskan komitmen Liverpool untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Setelah pertandingan antara Liverpool dan Sparta Praga di Liga Eropa, ada sejumlah fakta dan angka penting yang mencerminkan pencapaian dan sejarah dalam pertandingan tersebut. Liverpool meraih kemenangan tandang pertama mereka dalam Liga Eropa sejak Februari 2010, mengakhiri rentetan 11 pertandingan tandang tanpa kemenangan di kompetisi tersebut.
Dengan 22 gol, Liverpool menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Eropa sejak format kompetisi saat ini diperkenalkan pada musim 2009-2010. Ini juga merupakan jumlah gol terbanyak yang mereka cetak dalam Liga Eropa atau Piala UEFA sejak musim 1975-1976. Kemenangan 5-1 atas Sparta Prago menandai kali kedua Liverpool mencetak 5 gol dalam pertandingan tandang Liga Eropa. Sebelumnya, mereka melakukannya dalam kemenangan 5-3 melawan Young Boys pada September 2012. Gol Darwin Núñez menjadi gol ke-1000 yang dicetak Liverpool di semua kompetisi selama masa kepelatihan Jurgen Klopp dalam pertandingan ke-476 mereka. Núñez mencatatkan gol ketiga dan keempatnya dalam Liga Eropa musim ini, menjadikannya pemain Uruguay kedua yang mencapai 10 keterlibatan gol di kompetisi tersebut setelah Edinson Cavani. Connor Bradley menjadi pemain kedua Liverpool yang mencetak gol bunuh diri dalam Liga Eropa setelah Sebastian Coates pada Oktober 2012. Pencapaian dan statistik ini menggarisbawahi performa gemilang Liverpool dalam kompetisi tersebut serta mencerminkan berbagai momen penting dalam sejarah mereka di Liga Eropa. Berikutnya, The Reds akan mengalihkan fokusnya ke Liga Primer dengan mereka bakal menjamu Manchester City dalam pertandingan yang berpotensi bisa menentukan gelar di akhir musim. Duel ini menurut rencana digelar di Anfield pada Minggu 10 Maret malam WIB Lusa. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya!